Google Translate merupakan satu tempat yang sering dituju ramai sekiranya ingin membuat penterjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Bukan sahaja teks, malah ingin membuat terjemahan keseluruhan web atau sesuatu dokumen. Assalamualaikum dan hai, bersama saya Syahmimi Ezira. Pada episode Apps Apa Sis kali ini, kita akan melihat kepada beberapa ciri-ciri menarik pada aplikasi Google Translate yang mungkin tidak digunakan anda. Ciri pertama yang mungkin tidak diketahui anda adalah integrasi penggunaan mesin neural dalam terjemahan pada Google Translate. Sebelum ini, Google menggunakan terjemahan mengikut sesuatu perkataan, tetapi melalui penggunaan mesin neural, ia mengambil kira keseluruhan konteks ayat dalam menawarkan terjemahan yang baik kepada pengguna. Untuk menikmati ia secara keseluruhan, pengguna digalakkan menaip teks ayat penuh ketika membuat terjemahan dan bukan hanya satu perkataan sahaja. Ini adalah kerana kadangkala terdapat lebih dari satu terjemahan untuk sesuatu perkataan yang mana ia tidak sesuai untuk konteks penggunaan sesuatu ayat. Yang kedua adalah kebolehan terjemahan secara offline. Sekiranya anda sering keluar negara dan risau akan akses internet, anda boleh memuat turun bahasa yang anda inginkan pada Google Translate dan menggunakan fungsi terjemahan walaupun tanpa akses internet. Yang ketiga adalah kebolehan terjemahan menggunakan kamera. Mungkin ada kalanya ia sedikit sukar untuk terjemah bahasa yang sukar ditulis oleh anda. Untuk tujuan berkenaan, kini Google memudahkan pengguna untuk membuat terjemahan menggunakan kamera. Anda hanya perlu menghala kamera dari Google Translate ke ayat yang ingin diterjemah dan terjemahan akan dilakukan secara automatik. Yang keempat adalah kebolehan terjemah perkataan pada mana-mana aplikasi. Pada peranti mudah alih, kini anda hanya boleh menekan pilihan copy dan pilihan tab to translate akan dipaparkan. Dari sana, anda boleh terus terjemah dan melihat maksud yang ingin disampaikan tanpa perlu meninggalkan aplikasi berkenaan. Dan akhir sekali adalah kebolehan untuk belajar cara menyebut perkataan baru. Selain hanya untuk terjemahan, anda turut boleh menekan ikon speaker pada setiap perkataan yang diterjemah dan belajar menyebut perkataan baru dari hari ke hari. Jadi ini adalah antara tips ringkas mengenai Google Translate yang menarik dan mungkin tidak digunakan anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang tips lain, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Saya Syahmimi Ezira untuk Amaz. Ma'asalamah.